Assalamualaikum. Silakan masuk. Wah, kalau selamatan ini. Monggo. Iya. Silakan. Kapan jenengan rapi GS? Ya, 2-3 September. Sebulan yang lalu. Iya. Tambal nopo, bukan? Kulah. Nah, kalau ini kulah yang cair. Kita nggak apa? Oh, tiap dua pilih teh. Itu ya, untuk kebutuhan dan sehari-hari. Jadi, teman-teman, tadi saya mengunjungi rumahnya Pak Khairul Fuad dan rumahnya Bu Silvana. Bu Silvana ini adalah, dan Pak Khairul Fuad ini adalah penerima bantuan subsidi upah dari pemerintah. Dia menerima batch keempat ya Pak? Batch keempat dan dua-duanya batch keempat. Alhamdulillah sudah diterima. Dan kami melihat betul bahwa kedua beliau ini memang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mudah-mudahan bantuannya bermanfaat. Amin. Meskipun ya, tidak banyak, tapi mudah-mudahan barokah manfaat. Amin. Bisa membantu meringankan beban yang dalam kondisi pandemi ini memang banyak sekali yang mengalami kesulitan seperti ini. Ya, kalau teman-teman saya ini kalau nampani sembako paling dengan teman dari BNI yang belum nampani ya, kalau teman-teman sangat ini karena Ibu Menteri enggak nyongko kok iso dikunjungi Bu Menteri. Matur nuwun sangat nggih Bu Menteri. Nggih.